kalian berbarislah, berjajarlah. Aku akan hitung kalian, supaya daging segar ini cukup untuk kalian semua. Baiklah, ayo teman-teman, kita berbaris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sekarang, mana daging segar yang kau janjikan, Kancil? Kami tak sabar menunggu. Kami ini lapar. Hahaha. Apakah kalian ini tidak melihat? Aku tidak memiliki sedikit pun daging segar. Aku hanya memperdaya kalian supaya kalian bisa membantu aku menyeberang. Apa? Awas kamu, Kancil! Akan ku santap kau sampai habis! Lari, Kancil! Awas! Ucup, Ucup, serius banget sih ngebayanginnya. Seru banget deh, Kak, tadi ceritanya. Besok main wayang kertas lagi ya. Ucup kan jadi tahu cerita-cerita dongeng. Insya Allah, Cup. Tapi kita bikin dulu wayang kertasnya. Mau mainnya itu jangan cuma wayang kertas. Kurang seru. Di kampung Bang Sopo, kalau malam minggu, suka itu ada pertunjukan wayang, wayang apa ya? Itu loh, pertunjukan wayang kulit. Iya, bos. Itu wayang kulit. Wah, Adit mau banget bisa mainin wayang kulit. Ya enggak bisa sembarangan, Dit. Memangnya kamu tahu cerita pertunjukan wayang kulit? Justru kalau ente ngerti ceritanya wayang kulit, ente ajarin dong mereka, wo. Supaya anak-anak kita ini sebagai generasi penerus paham ame budayanya sendiri. Iya, Bang Haji. Tapi kan saya enggak punya wayang kulitnya. Nah, ini wayang kulit ane dapat dari teman ane. Bisa deh ente pakai buat ngajarin anak-anak main wayang kulit. Wah, Ucup mau dong, Pak Haji, ikut belajar main wayang kulit. Adit juga. Boleh ya, Pak Haji? Bang Jarwo, kita juga mau. Boleh kan? Dinis juga mau belajar. Gimana, Wo? Anak-anak udah pada semangat tuh pengen belajar. Ente bersedia kagak ngajarin anak-anak? Iya, Bang Haji. Siap. Nanti tak bikinin pertunjukan wayang kulitnya. Oh, sopo bantu ya, bos. Nah, nanti biar ane deh yang umumin keluarga kalau ada pertunjukan wayang kulit gratis. Asik! Asik! Mari! Lah, tumben ada wayang kulit di kampung kita. Cakep kalau gitu, mah. Ayo amanin dah pokoknya. Sekalian nonton tepinya. Mari kita saksiin pertunjukan wayang kulit yang akan dimainkan oleh dalang-dalang dadakan kampung kita. Inilah Dalang Jarwo, Adit, Ucup, dan Dennis. Sopo, siap. Ing kerajaan ana raja sing sedih. Amarga dheweke duweni sekawan nak lanang. Sing tansah nglawan kekuatan. Akulah yang paling pantas meneruskan ayah memimpin kerajaan ini. Karena aku anak pertama. Aku lebih pantas karena badanku besar. Aku mampu melindungi kerajaan ini. Tapi aku lebih cerdas dalam berperang karena aku paling pintar. Tidak, aku yang paling pantas. Karena aku anak yang paling gagah di antara kalian semua. Kalau begitu, kita bertarung. Siapa yang menang, dialah yang berhak memimpin kerajaan ini. Ya. 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 Ya.
Maju sini. Anak-anakku, ora bisa perang lawan kerajaan iki. Amarga kerajaan iki dadi milikmu bebarengan, supaya sampeyan bisa ngetutake kanggo kemajuan kerajaan kita. Yen sampeyan pengin nguasai saben liyane, kerajaan kita bakal sirna. Koyok pepatah sing ngomong, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Set dah, hebat lu, Wok. Agak nyangka gua. Bisa juga lu ngajarin anak-anak. Bangga hanya lihat si Ucup bisa ngewayang. Bukan main dah, anak daddy. Kalau lu orang punya kemampuan, lu orang bisa kembangin, Jal, Wok. Jangan cuma simpan sendiri ya. Iya, Bapak Cang. Insya Allah, ini juga Bang Haji yang nyuruh. Iya, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngelanjutin seni budaya bangsa kita? Setuju banget, Pak Ji. Jangan sampai budaya kita diambil bangsa lain. Itu yang penting, ya gak? Tunggu dulu. Pertandingan tadi belum selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan pertandingan yang sesungguhnya. Ayo, kita lanjutkan lagi pertarungan yang tertunda. Baiklah kalau begitu. Kita lihat siapa yang akan menang. Ayo, kita mulai lagi pertarungannya. Yap. Anak-anak. Waduh, hati-hati. Itu wayangnya jangan dimainin sembarangan. Nanti rusak. Waduh. Iya, lagi. Ya. Ayo berani. Jangan berhenti, kita bermimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kadang persahabatan hebat persahabatan.